finishing dulu nih ya ujungnya. Kalau suka itu ujungnya ada lembek kecil, ini buat tengah. Kalau sudah di finishing lalu kita tandai. Dan ini malnya mal sukoi ukuran 57. Oh, 57 kita tandai. Dan ini pakai malnya malau desa ya. Nah, makasih nih Pak Ahud udah diizinin pakai layangan sukoinya buat jadiin mal ORB. Ini buat tengah. Dan ini sayapnya. Sayapnya pun ukuran 57. Ini pun udah di finishing, udah diserut. Dan udah di finishing pinggirannya dikecilin. Udah dikecilin. Makanya pakai cutter. Lalu kita timbang. Nah. Ini udah di ini dulu ya, udah tandain ya guys ya. Tuh. 57. Lalu kita timbang. Ini udah simpang ya, ini udah pasti mabur. Udah pasti mabur. Ini ukuran aku berat, ukuran 3 mili. 3 mili. Lalu proses lilitannya. Jadi seperti ini. Lalu sayapnya ini saya tandai. Ikat 5 atau 5 putaran. Dan selanjutnya 5 putaran lagi. Lalu tengahnya 2, 3. Nah, ini udah seperti ini, langsung kita ikat matikan. 2, 2, 3. Nah, ini udah jadi. Sini pakai benangnya, benang jahit ya guys, benang jahit yang harga murah meriah. Nah, ini untuk pengikatan bawahnya 1, 2, 3. Lalu kita matikan 1, 2, 3. Lalu yang ditanda ini untuk sayap. Ya, kita urut-urut dulu supaya lurus biar gampang aturan. Dan ini lalu ini kalau disini saya sekali dua kali juga bisa. Jadinya seperti itu. Jadi kalau sukoi itu bang Heri, kalau bambu sukoi itu mempengaruhi ya biar
bukan kayak bambu-bambu lain, jadinya bambu kita tebang. Contoh kita beli bambu, kita cacah dulu, kita belah-belah, langsung kita jemur. Itu nggak bisa dipakai dulu, nunggu sebulan atau 3 bulan supaya kering, biar nggak melewat gitu. Dia kan terkenal supaya kan berat, beda dengan layangan seot. Jadi seperti itu. Ini udah lurus. Dan yang kedua, kita pemasangan kertas. Pemasangan kertas. Nah, di sini saya pakai lem pop. Ini kita tarik guys nih, ujung ke ini, ujung ke sini kita tarik nih kertasnya supaya rata, supaya ketat, supaya ngepres. Nah, yang kedua sayapnya kita tarik juga, langsung kita balik, langsung kita usap gini kayaknya. Oh, usap gini. Nah, kalau udah seperti ini, tunggu hampir 5 menit dah, 5 menit atau 10 menit supaya lemnya kering. Dan ini hasilnya nih, hasilnya yang sudah kering. Lalu kita potong pinggirannya, atau pakai cutter atau pakai gunting. Kalau di sini saya pakai gunting. Jadi di sini kebetulan guys ada pesenan Sukhoi pakai kertasnya kertas tisu. Dan pertama itu kita ngelem, kalau saya sih ujung dulu biar ini rata tuh gini, dan ujungnya. Nah, baru sayapnya. Nah, ini jempol loh, main jempol. Ada yang begini, ada yang begini, gini-gini. Nah, kalau saya di jempol, tergantung lah yang bisa mau yang mana. Nah, sayap lagi. Nah, jempol main. Nah, disarankan pakai meja guys, supaya gak pegel ya. Ini kita tekan jempol main. Balikannya. Nah, jempol main. Lalu kita balik sini. Ini kita tahan. Tahan jempol main. Sedikit tutorial bikin layangan Sukhoi atau menempelkan kertas Sukhoi dan bikin ilitan Sukhoi seperti itu, jadinya seperti ini. Dan ini yang sudah jadi untuk pesanan untuk ke kirim Kalimantan. Ini tisunya dan ini kertas
tengah. Jadi di sini arkunya arku berat guys, arku berat.